Bagaimana cara mengatasi kelelahan saat bersepeda di tanjakan panjang? Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi kelelahan saat bersepeda di tanjakan panjang. Mie ayam paling enak se-Asia Tenggara. Salam Uye! Bagaimana cara mengatasi kelelahan saat bersepeda di tanjakan panjang? Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi kelelahan saat bersepeda di tanjakan panjang. 1. Merenggangkan tubuh bagian atas untuk memungkinkan otot diafragma dada berkembang dan mengempis saat mengambil oksigen sebanyak mungkin. 2. Jangan memaksakan diri jika sudah lelah atau tidak kuat. Tidak perlu gengsi ataupun malu untuk beristirahat atau mendorong sepeda ketika lelah menanjak. 3. Mengatur pola napas dengan baik. 4. Mengurangi beban dengan mengubah posisi badan dan memanfaatkan berat badan. 5. Berpikir positif dan mengurangi beban dengan mengurangi tekanan pada pedal. Sobat Quest Makan Ngopi Channel, demikian tadi konten kita untuk kali ini. Tetap jaga kesehatan, jangan pernah berhenti berbuat baik. Sampai jumpa lagi. Salam!